dalam Al-Quranul Karim, setelah tentang ibadah kepada Allah, langsung kepada siapa? Orang tua. Apa ayatnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cobalah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Karena setelah kata-kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah ibadah perbaiki hubungan orang tua. Pakai-pakainya juga wa tidak summa. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw qilahuma. Apa lanjutkan? La taqul lahumā uff. Ya, ada kata-kata yang sangat indah sekali. Fala taqul lahumā uff. Kalimat wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Nanti ada kata-kata yang lain. Tapi ingat, kepada orang tua ini uff aja tidak boleh. Uff itu apa? Ah. Tidak ada kata-kata yang paling ringan kecuali ah. Jadi, ah itu kata-kata. Sekarang saya lebih tanya sama ibu bapak, mana yang lebih mudah mengucapkan apa melakukan? Mengucapkan mah enak. Mengucapkan mah enak. Maksud lebih enak tuh lebih gampang. Makanya kenapa tidak mengatakan kata-kata wala misalnya, jangan apa tuh namanya? Menghentakkan kakimu, itu kan sulit. Tapi kalau uff enggak, ah, itu bisa. Berarti kata-kata uff itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perilaku apapun uff. Mata bisa uff, tangan bisa uff, kaki bisa uff, pergi bisa uff, wajah bisa uff. Jadi ketika dinasihati sama orang tua, manyun aja. Uff itu. Itu uff. Kenapa kalimatnya? Karena kita mengira kalau uff itu hanya perkataannya. Tidak. Banyak. Kita menandakan uff seperti itu dengan perilaku kita. Wala taqullahuma uff, perkataan uff aja tidak boleh, apalagi dengan perilaku yang tidak menyenangkan, dengan mata, ya, dengan perilaku pergi, dengan kaki, dengan apa saja itu tidak boleh. Wala taqullahuma uff. Subhanallah. Sampai ada kata-kata kalimat yang sangat luar biasa. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kata-kata, pilih kata-katanya. Pilih, tolong katakan, jangan sampai tapi orang tua saya itu bicaranya itu enggak kadang-kadang enggak pakai pikiran, jepret bicaranya, mengandung emosi. Itulah surga buat Anda, diam. Sabar yang paling luar biasa. Mungkin ada orang tua tiba-tiba bicaranya cetrak, nyakitin dalam hati. Sabar. Falakal jannah, di situ surganya. Diam. Kenapa? Karena Anda karena yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua siapa? Allah. Maka, ya Allah, saya lagi taat kepadamu, saya akan diam dengan orang tua. Apapun diam. Kecuali ketika disuruh untuk kufur, disuruh untuk murtad, disuruh untuk maksiat. Itu pun kata-katanya yang baik dan wajib untuk tidak taat. Tapi kalau kata-katanya yang kasar, tapi ini adalah sesuatu yang tidak menyuruh kekufuran, menyuruh kemusyrikan, menyuruh untuk maksiat, diam saja, tahan. Dalam hati senyumlah dengan mengatakan, sorga nih saya diam ini. Sorga nih saya diam. Saya akan jaga. Silahkan bunda, silahkan ayahanda. Mau bicara juga silahkan, gak apa-apa. Ini sorga buat saya. Kalau terpikir gitu enak. Tapi jangan sampai kelihatan senyumnya. Orang tua, senyum lagi, mama lagi marah. Ya nanti dalam hati. Iya, subhanallah. Siap untuk menerima semuanya. Kenapa? Karena ini kesabaran yang sangat luar biasa. Berarti kata-kata yang sangat indah itu demikian untuk orang tua. Kalau sudah orang tua, sudah Masya Allah, ibu sudah mampu, bapak sudah mampu, Masya Allah, sudah selesai untuk keluarga, benar. Karena walau bagaimanapun, keluarga, istri, anak, itu lebih utama. Setelah berlebih, lihat orang tua, bisa gak ya? Tapi orang tua saya mampu, kasihlah. Biar merasakan keringat kita. Kasihlah. Orang tua saya, wow, udah segala macam udah punya. Kasihlah. Walaupun malu kalau ngasih duitnya. Makanan. Malu kalau dikasih bunga. Kalau dia sukanya bunga, kasih bunga. Kalau dia sukanya apa, kasih itu. Kalau dia kasih apa, hadiah untuk merasakan daripada hasil keringat anaknya apa. Coba kira-kira. Aduh, ibu saya mah sukanya tuh bunga-bungaan yang itu warna-warna gini. Beli ini. Kalau dikasih uangnya malu. Kadang-kadang orang tua mungkin lebih punya daripada kita. Tapi gak apa, bisa apa.
bahagiakan dengan hasil diri kita. Maka kalau memang kurang dari orang tuanya, adab daripada seorang anak atau infak kepadanya. Canangkan untuk orang tua. Infak, infak, infak. Bahkan para alim ulama mengatakan, mah, pak, nih, saya dapat nasihat dari beberapa guru. Buka rekening ya, mah, pak ya. Masya Allah. Kenapa? Taruh rekeningnya, iya, nanti saya isi. Bapak, kalau ini rekeningnya ada di sini, silahkan kalau perlu apa-apa. Masya Allah. Sudah saya simpan tiap bulan, canangkan di sini. Jadi dia punya apa? Punya apa? Punya duit simpenan. Siapa yang kasih? Anak. Waduh, itu anak luar biasa. Ataupun dicanangkan, taruh di sini buat ayah, buat ibu, buat ayah, buat ibu. Kalau ada apa-apa buat ayah, ibu, buat ayah, disimpan, 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 silakan. Tapi yang jelas bukan hanya berikan infak kepada orang tua, tapi apa? Apa coba? Bukan hanya sekedar menyimpan infak, tapi apa? Menyiapkan tabungan untuk orang tua. Masya Allah. Ingat-ingat, bahagia hati orang tua, ayah atau ibu, pintu surga terbuka. Masya Allah. Ibu jangan dikira ketika ibu sanggup membahagiakan orang tua, tapi orang tua saya tuh cukup segala ada semuanya. Punten-punten, ibu bahagiakan dia, senangkan dia, bukan ngelihat apa yang diberikannya. Bukakan hatinya kebahagiaan, terbuka pintu surga buat ibu. Terbuka pintu surga buat bapak. Cara membukakan pintu surga itu di mana? Di hati orang tua. Subhanallah, sampai kalimat yang sangat indah, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Terlalu, waduh, orang tua itu luar biasa. Allah akan membukakan pintu surga buat Anda apabila Anda dapat membukakan pintu hati orang tua.